Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada informasi penting bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1. Ada kabar terbaru bagi Anda para KPM PKH dengan kategori ini. Alhamdulillah, banyak bersyukur karena uang bantuan PKH tahap yang ke-1 ini Anda akan cair banyak sekali, akan cair melimpah dan berlipat-lipat pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 besok. Ini siap-siap akan menerima saldo bantuan yang akan masuk senilai Rp500.000 ditambah Rp600.000 plus ditambah lagi bantuan senilai Rp750.000. Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa yang akan cair uang bantuan PKH tahap ke-1-nya cair melimpah dan berlipat-lipat tersebut? Ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan diprediksi pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 ini akan dicairkan di pertengahan bulan Februari tahun 2023. Amin. Bagi Anda para KPM PKH yang merasa sudah cair kemarin di tahap yang ke-4 di tahun 2022 kemarin lancar cair, kembali saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 besok, semoga Anda masih akan tetap lancar cair bantuan sosial Anda, semoga tidak ada masalah. Nah, kemudian ada informasi yang telah ditunggu-tunggu bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap akan cair saldo kartu KKS merah putihnya di tahap yang ke-1 di tahun 2023 ini akan terisi penuh kembali senilai Rp500.000 ditambah Rp600.000 plus ditambah bantuan lagi senilai Rp750.000. Dan ini adalah khusus KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen-komponen tertentu, karena aturan dari pusat bagi satu keluarga penerima manfaat PKH yang berhak mendapatkan bantuan PKH itu maksimal hanya 4 komponen saja. Maka jika dihitung di dalam satu keluarga tersebut, jika memiliki satu komponen anak usia dini umur 0-6 tahun, perlu diketahui untuk komponen anak usia dini ini akan menerima uang bantuan PKH tahap yang ke-1-nya senilai Rp750.000. Kemudian di dalam keluarga tersebut juga masih memiliki satu komponen anak sekolah, yaitu anak sekolah SMA, khusus yang anak sekolahnya itu sudah masuk datanya di dalam data Dapodik sekolah, ini akan mendapatkan uang bantuan PKH tahap yang ke-1-nya ini akan cair senilai Rp500.000. Nah, kemudian di dalam satu keluarga tersebut juga masih memiliki satu komponen lanjut usia di dalam keluarganya. Untuk kategori komponen lansia ini akan cair uang bantuan PKH tahap yang ke-1-nya besok senilai Rp600.000. Dan jika ditotal semuanya, jika di dalam satu keluarga tersebut memiliki komponen satu anak usia dini dan memiliki satu kategori lansia dan juga memiliki satu anak sekolah SMA, pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 besok ini akan cair uang bantuan PKH-nya jika ditotal ini akan cair sebanyak
Rp1.850.000. Alhamdulillah berlipat-lipat melimpah bagi kategori KPMPKH yang memiliki komponen-komponen tersebut. Saya doakan semoga bantuan PKH Anda di tahap yang ke-1 besok akan dapat tetap lancar cair dan tidak berkurang sedikit pun di kartu KKS merah putih kalian masing-masing. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.